Oke, selamat kembali ke channel Aming Black Sino. Oke, hari ini saya bikin satu saga MMSD, oke, Boji 13. Apa yang saya mau bikin di sini? Saya bikin top obohora, bukan jendera. Jendera dia buka gantung engine, oke, blok gantung, oke. Kalau top nih, blok tinggal. Jadi buka head, tukar bearing, tukar piston ring saja. Oke, okay, kalau jendera dia kena angkat satu set, tukar main bearing itu lah. Tukar main bearing, corner bearing, piston ring dan gasket yang di tepi ini semua. Nah, buka flyware semua, oke? Okay? Bisa tidak? Sebab saya punya ini asap putih. Sebab saya belum dengar gitu main bearing. Kalau main bearing dia macam bunyi tok 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 tok. Dia nunggar begini, oke? Okay? Oke, okay? Tok tok tok. Nah, tapi ini tidak bunyi ya. Corner bearing pun tidak bunyi, oke? Okay? Jadi sekarang saya mau apa macam mau buat, oke? Okay, kenapa saya buka timing bear dulu? Lepas itu saya cek lagi di sini, cek ini crankcase sebab saya mau buka timing bear. Sebab nanti kemudian saya mau buka untuk crankcase mah. Kalau saya tidak buka timing bear, oke? Okay, kalau saya tidak buka timing bear, saya buka crankcase nanti tidak dapat gantung nih dua biji ini untuk buka timing bear. Jadi sebelum kita mau buka timing bear, pastikan kamu jack dulu tu crankcase seperti mana yang saya buat tu, lepas tu buka kasih nunggah nut, kita buka ni timing bear kasih keluar. Nanti senang kerja, okey. So, operasi lain ni, okey. Timing marking pun sedang up, okey, macam biasa. Apa yang kita mau buka bagian komponen bagian-bagian sini building sama itu puli-puli semualah. Okey. Marking bawah pun ngam sudah. Okey, ngam sudah. batuk-batuk lah. Okey. Kita kasih nunggah untuk tunak 4 biji ya.
Benar, panjang ini sudah buka, oke. Jadi sekarang ini kita jack engine sedikit. Kita jack engine lah. Oh, kita cek engine, turun ya. So, kalau kita kasih lepas nih. Oke, ini sudah. So, sekarang nih, kita mau kasih buka tuh spring timing bearing. Oke, dia ada satu adjustment, dia ada satu, dia dua biji. Satu yang ada spring, satu yang ada bearing, baru dikasih kulat tuh timing bearing. Oke. Oke, maksud saya di mana tuh bearing ini. Oke. Nampak nih. Ini spring, kita buka dulu. Ada satu lagi skru, kita ke bawah lah, tengok, oke. Lebih senang kamu paham, oke. Oke, kita nampak nih, dia leaking, oh. Oke, ada leaking, kita size 12. Kita pusing ikut lawan jam. Oke, good. Lalu kita sudah buka nih spring. Satu nut ini, nah ini paling penting ha, oke, okay. Paling penting kalau masa mau ikat, kan saya punya video sebelum ini ada kamu tengok saya buka timing bear, oke, okay. Good, sudah nunggal. Oke, okay, penting kita kasih adjust nih. Nunggal ya. Oke, okay, dah bunyinya sudah. Bunyinya maknanya itu spring sudah terlepas daripada di sini. Oke. Okay. Jadi ini kantor lah. Oke. Okay. Oke, okay, kantor sudah. Jadi kita pergi atas. Oke. Okay. Sudah kandur. Apa yang kita perlu buat? Kita kasih keluarnya timing bear. Oke. Okay. Aman penting kalau kamu mau buka ini semua. Pastikan. Kasih nunggal dulu nih. Sebab kalau pastikan jack dulu sana. Kasih nunggal nih dulu. Nih. Oke. Okay. Kalau nanti kamu lambat. Sudah buka crank case. Baru kamu mau buka timing bear. Lambat lagi. Pastikan tuh timing marking, tapi kalau nanti kalau terlari pun kalau sudah panai cari timing baru boleh tuh, tenang saja. Oke, okay. Ini pun timing bear. Oke, okay, kamu tengok ah, kalau kamu tidak buka sinunggar ini nah. Okay, nampak nih. Oke, okay, cuma nama kasih keluar timing bear. Oke, okay, buka sudah. Oke, okay, tarik ini sini ya, kita keluar dari tepi. So ini timing bear saya jarang ganti ya dulu. Oke, timing bear nih. Nah, berapa tahun sudah saya ganti ya. Baru sekali dalam tangan saya tahun depan nih ketemu habis sudah. Uhu. Nampak nih. Giuhu nih, nampak nih. Uhu, mau putus oh. Uhu. Yo boleh tahan loh, 9 tahun. Kira 8 tahun lah. Kira 9 tahun, 8 tahun, 8, belum, 7 tahun. Saya tidak pernah ganti timing bear. Adidi. Kita tengok. Adidi. Oke, jangan buang masa. Terus ini sudah apa? Kita mau bagian buka sini dulu. Oke. Buka sini. Kita kejar macam mana dulu. Oke, apa? Nanti kita.
kalau gila sampai mau ubah tuh sikap, jangan malas kita sendiri. Kan? Hah? Air? 3 bulan pak? 4 baik? 4 ke 5 saya 60 jadi tapi lu kiram bunga nyari beli pulang tahu sudah. Ini nah host saya lupa buka apa tuh nyangkut nih. Oke, baik Pak host yuk, senang saya tuh. Oke, baik Pak host sudah buka. Ada ada lagi. Ini nah lagi, satu lagi, miso lagi. Tuh, pakai cukup triple lagi. Ini ada. Oke, good. Jangan. Tepuk sudah lah. Sini pun buka nanti mana satu yang boleh senang. Kalau bagian-bagian kalau mau sambung, oke. Nah, paksa juga membalik ini, kuyak juga dia. Memang oleh masa juga dia mau kuyak nih. Oke, sudah buka, kita coba. Sebelum itu kita mesti mau ada kotak, oke? Okay? Ampainya. Ada lagi.
Paling sangkut kah? Ini sudah. Masa paling sangkut. Okay, head sudah buka. Okay, ini minyak nih. Okay, ini ready to air gitu bercampur. So, saya punya ini piston. Okay. Okay, masih fit lagi. Nanti mau buka. Sebelum saya buka, saya kena grind, kasih pilat, kasih bersih dulu nih. Head gasket mau buka. Okay. Ini head gasket mau buka. Tapi sebelum itu saya mau pakai pakai mesin lah, pakai grind. Bahwa saya tidak mau nanti. Saya sudah buka piston, saya terkekir di luar untuk gosok pakai grind kasih kilat ini piston. Oke. Okay. Jadi headphone sudah buka di sini dah. Oke, okay, ini dia punya keadaan. Oke. Okay. Coba saya kasih terbalik tengok apa macam apa cerita. Oke. Okay. Oke, okay, ini dia. Bocor habis, Bang. Oke. Okay. Itu disebabkan saya punya plug habis. Walaupun plug masih baru, itu disebabkan saya punya selalu kalau macam pop sebab plug saya basah. Oke. Okay. So ini mau gempar. Tapi saya ada sebiji head sudah. Saya tidak perlu ke anu gempar sebab itu sudah saya gempar, tapi saya mau tengok dulu kedudukan lubang, tengok macam mana. Oke. Okay. Semua bocor lah. Bocor bab. Oke. Okay. Tengok nih. Nampak? Oke. Okay. Oke, okay, alright. Jadi setakatnya sini hari. Besok mau kasih buka, mau sebelum buka piston, saya mau kasih gosok lagi deh. Dan terus support saya punya channel nih, Aming Black Channel. Dan terus saya sama kawan-kawan, mana tahu ada kawan-kawan mau sendiri-sendiri belajar, sendiri-sendiri buka kan? Oke. Okay. Oke, okay, thank you.